Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dari dzurriyyati Adam alaihi salatu wassalam. Dan minggu lalu kita sudah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Maka nabi setelah Lut adalah Khatibul Anbiya Syu'aib alaihi salatu wassalam. Kita akan bicara tentang oratornya para nabi. Dialah Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa nabi-nabi Arab itu ada empat. Yang pertama Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam yang diutus kepada kaum 'Ad. Kemudian yang kedua Nabi Allah Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Kemudian yang ketiga nabi yang kita bicarakan, Nabi Syu'aib yang diutus kepada kaum Aikah atau disebut dengan Madian. Dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, jin dan manusianya. Adapun Nabi Allah Ismail tidak dikategorikan Nabi Arab tetapi Musta'rab. Orang yang bukan Arab jadi orang Arab karena fasih berbahasa. Terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang nasab Nabi Syu'aib ini. Apakah dia kembali nasabnya kepada Nuh alaihi salatu wassalam ataukah kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang-orang ahlu kitab ataupun disebut dengan Yahudi dalam kitab Tauratnya mengatakan bahwa Syu'aib ini dari turunan Ibrahim karena diutus kepada Madian, dan Madian itu nisbat kepada putra Ibrahim. Ibrahim putra dari Madian, putra daripada Ibrahim. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, bahwa dia adalah turunan Nuh karena dia Nabi Arab. Sebab bukan Nabi Bani Israel, dia Nabi Arab. Adapun soal nama, Al-Quranul Karim mengatakan bahwa nama daripada Syu'aib itu berdasarkan nas Al-Quran adalah Syu'aib, Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Tetapi dalam Taurat bukan Syu'aib namanya, Nabi Ra'u'il namanya. Ra'u'il itu istilah Taurat. Tapi dalam bahasa Syriania namanya bukan Syu'aib tetapi Yathrub. Tetapi tentu kita mengacu kepada Al-Quranul Karim karena bagaimanapun bagi kita kaum muslimin berita yang paling benar adalah Al-Quran. Maka kita katakan namanya adalah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Syu'aib ini jarak dengan Nabi Lut tidak jauh, baik secara waktu ataupun secara tempat. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran, wa ma qaumu lutim minkum bibaid. Ingat bahwa kalian dengan kaum Lut itu tidak jauh. Artinya Syu'aib ketika mengingatkan hati-hati, kalau kalian menentang Nabi kalian, maka kalian akan sama diazab seperti kaum Lut. Karena kaum Lut itu tidak jauh dari kalian, baik secara tempat ataupun waktu. Jadi secara peristiwa, berarti beruntun setelah Nabi Lut alaihi salatu wassalam kemudian
diutus Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Al-Quran menyebutkan kisah Syuaib ini di 11 kali dalam beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-A'raf ayat 88, kemudian surah Hud ayat 87, kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 177, kemudian surah Al-A'raf ayat 85, kemudian terulang dalam surah Al-A'raf ayat 90, kemudian terulang dalam surah Al-A'raf ayat 92, kemudian surah Hud kembali ayat 84, kemudian juga terulang dalam surah Hud 91 sampai 93 atau 94, kemudian Al-Ankabut ayat 36, Al-Hujurat ayat 13, dan Al-Mursalat ayat 30. Tetapi cerita yang lengkap hanya ada di 5 surat. Jadi kalau kita mau meneliti kisah Nabi Allah Syuaib, maka yang paling lengkap dalam surah Al-A'raf dari 85 sampai 93, kemudian surah Hud dari 84 sampai 95, kemudian surah Asy-Syu'ara dari 176 sampai 190, kemudian surat Al-Hijr 78 sampai 79, dan Al-Ankabut 36 sampai 37. Taib asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kaum Nabi Syuaib ini disebut dengan Madian dalam Quran. Ada juga yang mengatakan disebut dengan Al-Aikah. Jadi ada yang mengatakan disebut Madian atau juga disebut Aikah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Madian dengan Aikah itu berbeda negeri. Artinya Nabi Syuaib itu diutus kepada dua negeri. Kadang-kadang dia berdakwah di Madian, kadang-kadang dia berdakwah di Aikah. Tapi ulama mengatakan bahwa Madian dan Aikah itu sama saja. Adapun Madian itu kotanya, Aikah itu sesembahannya. Karena Aikah itu adalah pohon yang paling besar yang ada di Madian yang disembah oleh kaum Syuaib. Makanya disebut Ashabul Aikah karena mereka menyembah Aikah. Aikah itu artinya pohon yang hidup di perairan, itu disebut Aikah. Dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam. Adapun letak Madian sendiri memang menjadi khilaf para ulama. Di dalam Taurat bahwa Madian itu terletak di sebuah negeri atau mantiqah, sebuah tempat namanya Naqab. Naqab itu ada di Palestina. Artinya kalau seandainya Madian itu letaknya di Palestina yang disebut dengan wilayah Naqab, berarti ada hubung kait antara Syuaib dengan Nabi Musa. Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membunuh seseorang dari kabilah Fir'aun, kemudian lari. Larinya ke mana? Ke Madian. Kemudian berjumpa dengan dua putri Nabi Syuaib. Kemudian berakhir dengan menikahi salah satu dari putri Nabi Syuaib dan menjadi gembala kambing selama 10 tahun membantu Syuaib. Kemudian setelah itu kembali ke Mesir. Ini versi Taurat bahwa Syuaib yang ditemui oleh Musa itu ya Nabi Syuaib, gitu maksudnya. Tapi versi Quran berbeda. Karena Madian itu bukan terletak di Palestina, tapi Madian itu terletak di kota Al-Bida. Kota Bida ini mengikuti daerah Tabuk, dan Tabuk itu adalah peperangan yang terakhir dilakukan Nabi. 2 tahun sebelum Rasul wafat terjadi perang Tabuk. Artinya ini peperangan terakhir yang dipimpin Nabi SAW langsung melawan orang-orang Nasrani Romawi di Tabuk namanya. Lah, Madian itu ada di wilayah Madinah Bidah itu, dan Bidah ini adalah masuk ke wilayah Tabuk. Di mana dari Madian ke Tabuk itu sekitar 170 km. Lebih tepatnya bahwa Madian itu sebelah barat laut dari Mamlakah Saudi Arabia. Artinya masih wilayah Saudi, bukan Palestina. Dan ini yang benar. Karena
peninggalan-peninggalan kaum Syu'aib, kaum Madian itu masih berdiri kokoh di situ. Jadi kalau antum haji atau umroh gitu kan, bisa kita ke daerah itu melihat peninggalan-peninggalan Madian sampai hari ini masih ada. Berarti kalau memang Madian itu bukan di Palestina tetapi berada di Mamlakah Saudi Arabia, tepatnya wilayah Tabuk, berarti Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam tidak berjumpa dengan Nabi Musa. Berarti Musa ketika kemudian dia lari dari Mesir ke Madian yang ada di Palestina, yang ditemui bukan Nabi Syu'aib tetapi Syu'aib biasa gitu, orang soleh, orang baik, dan itu pendapat yang kuat. Ya, jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan orang namanya Syu'aib, orang soleh, bukan Nabi. Sebab ada beberapa pernyataan para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Al Imam Ibnu Katsir dan juga Abdurrahman As-Si'di mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam menikahi salah satu putri daripada Syu'aib. Syu'aib di sini bukan Nabi. Kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan juga Abdurrahman As-Si'di mengatakan bahwa dia adalah rajulun saleh, orang saleh saja, bukan seorang nabi. Kemudian dari waktu juga berbeda. Sebab Nabi Syu'aib itu diutus, rentang waktunya adalah antara diutusnya Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, dia tengah-tengah. Jadi enggak ketemu secara zaman. Ya, jadi enggak ketemu. Enggak mungkin Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Syu'aib karena secara rentang waktu saja berbeda gitu ya. Dia antara Nabi Yusuf dan juga Nabi Musa. Jadi enggak akan ketemu. Dari sini menunjukkan bahwa pendapat yang kuat, Nabi Musa tidak berjumpa dengan Nabi Syu'aib. Ini berdasarkan Quran. Tetapi kalau mengikut ajaran Taurat, ya ketemu, karena yang dimaksud Madian itu kalau dalam Taurat adalah kota yang ada di Palestina. Ya gitu ya. Itu versinya Taurat. Tapi sekali lagi kita kembali ke versi Quran. Bahwa Nabi Syu'aib tidak berjumpa dengan Nabi Musa karena Madian itu letaknya bukan di Palestina tetapi barat laut dari Mamlakah Arabiyah, di sebuah kota namanya Bida, mengikut kepada wilayah Tabuk yang Rasul pernah perang di situ. Itu secara wilayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang penyebutan kaum Aika, sebagian para ulama mengatakan apa sih makna Aika? Ulama mengatakan Aika itu jinsun min nabatatil aikati syati'ati allati ta'ishu 'alal ma. Jadi Aika itu sejenis tumbuh-tumbuhan namanya Aika gitu, yang hidup memang di air. Dia hanya hidup di air gitu. Mungkin kalau kita lihat mungkin tumbuh-tumbuhan yang di pinggir-pinggir laut itu ya, mungkin semacam itulah gitu. Lah Ahlul Madian itu disebutkan juga dalam Al-Quran kan dua itu. Pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila madyana aghahum syuaibah, dan kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka Nabi Syuaib. Itu terdapat dalam surah Hud 84. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum syuaibun ala tattaqu, dan telah mendustakan penduduk Aikah para rasul ketika berkata Nabi mereka Syu'aib, tidakkah kalian bertakwa? Berarti di sini ada Madian, ada Aikah kan itu. Dan tadi saya sudah jelaskan, menurut ulama ada yang mengatakan Madian itu kota sendiri, Aikah kota sendiri, artinya Syu'aib diutus kepada dua bangsa. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Madian itu ya Aikah, dan Aikah itu maksudnya sesembahannya karena mereka menyembah pohon. Taibah syurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, penduduk Madian ini memiliki tiga dosa besar kenapa diutus kepada mereka Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Pertama, dari segi akidah mereka menyembah pohon.
yang disebut dengan Aikah itu. Mereka menganggap bahwa pohon itu memiliki pengaruh kepada peristiwa dan kejadian di bumi. Jadi yang mendatangkan rizki, yang mendatangkan jodoh, yang mendatangkan kehidupan bagi penduduk Madian itu bersumber dari Aikah. Makanya mereka mengagungkan pohon Aikah itu, pohon yang paling besar yang ada di Madian itu. Dan orang-orang yang nyembah pohon, dan ini sejarah pertama orang nyembah pohon inilah, ya, di zaman Nabi Syuaib. Ada orang nyembah pohonnya di zaman Nabi Syuaib ini. Tetapi di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah pun sebagian mereka selain menyembah berhala, mereka menyembah pohon juga. Dan itu disyaratkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW perang melawan kabilah-kabilah musyrik gitu ya, di Hunain. Ketika itu kan Rasul membawa pasukan 10.000. Nah, 10.000 pasukan ini rupanya sebagian besar adalah orang-orang yang baru masuk Islam setelah tragedi Fathu Mekah kan. Ketika Rasul memerangi atau membukakan kota Mekah itu kan, orang itu kan tidak menghadapi Rasul, hanya melihat dari kejauhan saja. Seolah-olah mereka mengatakan, coba saja Muhammad itu menyerang Mekah, pasti akan terjadi seperti yang terjadi kepada Abrahatul Asrah. Ketika bawa pasukan gajah menyerbu Mekah, didatangkan burung Ababil kan. Rupanya setelah Nabi SAW menguasai Mekah, tak ada burung Ababil itu. Menunjukkan bahwa yang dilakukan Rasul itu benar, dan dia seorang Nabi. Sebab itulah sebagian besar orang Arab masuk Islam. Lah ketika perang Hunain ini kan beruntun dari Fathu Mekah ke Hunain gitu ya, sehingga orang-orang yang belum kokoh akidahnya itu ikut ingin jihad bersama Rasul di Hunain. Di tengah jalan orang-orang ini lewat di sebuah pohon yang disebut dengan sidr, pohon bidara yang sangat besar, yang dulu di zaman jahiliyah pohon itu sangat diagungkan. Kemudian mereka minta berhenti di pohon itu, kemudian ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwad kama lakum dhatu anwad. Rasul, jadikanlah pohon macam itu. Dulu kami punya pohon itu. Kalau perang, sebelum perang kami gantungkan pedang-pedang kami di situ untuk tabaruk mencari berkah supaya menang perangnya. Rasul marahlah. Ngapain kemudian mau perang gantung-gantung pedang pula di pohon? Maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Rasul takbir tiga kali dan mengatakan, ucapan kalian ini seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Baru diselamatkan nih, melihat matanya Fir'aun ditenggelamkan, tiba-tiba lewat di sebuah desa, di situ ada para Tuhan kamalahum alihya. Musa juga katanya, patung-patung anak sapi katanya. Katakan innakum qaumun tajharun, kalian umat yang jahil, sudah diberikan petunjuk tauhid mau lirik pula gitu ya. Jadi Rasul menyamakan apa yang diminta para sahabat ini seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, karena ini kan masuk Islam, baru dapat hidayah tauhid, mau syirik pula dengan pohon gitu. Subhanallah, penyembahan pohon ini rupanya masih ada juga di negeri kita kan. Saya ingat masih kecil-kecil dulu, kalau di tempat saya di Majalengka itu biasanya orang masih mengeramatkan pohon beringin. Pohon banyak di sana, pohon beringin itu. Apalagi kalau beringin itu letaknya di pinggir-pinggir sungai. Pokoknya jauh dari perkampungan, wah itu banyak sesajen di situ. Entah apa maksudnya di situ. Tetapi orang-orang itu, mereka menganggap bahwa pohon itu kalau tidak diletakkan di sesajen, katanya orang kampung itu, nanti kalau lewat di situ kesambet. Bahkan sebagian orang ada yang tapak di situ, semedi, nggak tahu cari apa di pohon beringin. Karena zaman dulu kan masih rame-ramenya togel tuh, mungkin cari nomor di situ kali ya. Saya lihat itu masih ada nasi, kemudian telur sebelah, kemudian ikan teri gitu ya. Mungkin jinnya sekarang tidak boleh teri kan, lagi BBM dan naik. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ashabul Madian atau kaum Madian ini menyembah pohon. Ini satu penyimpangan yang teramat besar dalam bab akidah.
Kemudian yang kedua, penduduk Madian ini suka kuta utur, mereka suka merampok, jadi memalah. Kalau ada orang yang datang ke daerahnya atau hanya sekedar lewat, tidak bisa main lewat begitu saja. Karena masalahnya Madian ini adalah tempat strategis di mana tempat perjalanan orang berniaga, entah berniaga ke Yaman, entah berniaga ke Syam gitu. Nah, lewatnya itu ke Madian, sehingga kemudian para peniaga-peniaga itu suka dicegat di jalan, suruh bayar upeti, suruh bayar pajak, kalau enggak dirampok ya. Dan ini kerusakan di dalam dunia ya, merusak bumi namanya, menciptakan ketidakamanan kan, orang jadi takut buat ke situ. Dan yang paling menonjol di dalam Al-Quran adalah yang ketiga, kecurangan dalam berniaga. Ini yang paling disorot dalam Al-Quran, karena kaum inilah yang pertama kali memberikan contoh tentang curang dalam berniaga, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengambil hak orang lain, riba, zalim, macam-macam ada di situ. Jadi kaum Madian ini pengasas pertama orang curang dalam dagang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka karena kecurangan, padahal kaum Madian itu secara ekonomi Allah berikan kecukupan. Subhanallah, kufur nikmat. Ya. Jadi secara ekonomi itu mereka di atas kecukupan, orangnya kaya-kaya. Tetapi kalau berniaga curang-curang orangnya. Coba bayangkan, terkadang orang diberikan kekayaan bukannya bersyukur tetapi makin kufur kan? Betul kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kalla innal insana la yadhqa an ra'ahu istaghna." Terkadang manusia itu mudah melampaui batas apabila Allah berikan kecukupan yang melimpah. Dari sini ma'asyiral muslimin, tiga poin inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka kaum Madian ini seorang nabi yang disebut dengan Syuaib atau disebut dengan Khatibul Anbiya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau disebutkan nama Syuaib, karena orang Arab itu paham ceritanya. Kenapa Al-Qur'an menceritakan Nabi Syuaib kepada orang-orang Quraisy dan perlakuan mereka serta azab mereka? Karena orang-orang Arab tahu ceritanya. Jadi Rasul selalu mengingatkan tentang kisah kaum Madian kepada orang-orang Quraisy itu. Makanya Rasul apabila menyebut Syuaib, Rasul mengatakan dzaka khatibul anbiya. Itulah orator para nabi. Karena Nabi Syuaib ini orangnya fasih kalau ngomong gitu ya. Kalau bantah membantah itu dia bisa mematahkan lawannya, dan dia orang yang paling luar biasa bicaranya. Dan itu dikenal, makanya julukannya Syuaib itu khatibul anbiya, oratornya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan kisahkan secara lengkap kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam. Saya ambil di satu surat saja, nanti lebihnya kita akan masukkan dari beberapa surat karena tidak mungkin kita bahas semua suratnya. Kita ambil dari surah Qaf ayat 13 sampai 15. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf. Wa ila madyana akhahum syu'aibah. Dan kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka Nabi Allah Syuaib. Di sini Allah ketika mengatakan akhahum, saudara mereka, maknanya Syuaib itu lahir di tengah-tengah kaum Madian. Bukan orang lain Nabi Syuaib itu. Orang mereka sendiri gitu. Artinya kaum Madian itu tahu kecilnya Syuaib seperti apa, remajanya Syuaib seperti apa, dewasanya Syuaib sampai diangkat jadi nabi dan rasul itu, orang-orang Madian tahu Syuaib itu seperti apa, gitu maksudnya. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah Quraisy kan. Orang-orang Quraisy tahu bagaimana kecilnya rasul, remajanya rasul, dewasanya rasul, sampai menikahnya rasul, sampai diangkat jadi nabi dan rasul, orang-orang Quraisy tahu. Lah begitu juga Syuaib di tengah-tengah kaumnya sangat dikenal. Siapa Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam itu? Kemudian qala, dia mengatakan, ya qaumi ibudullah.
ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah kecuali Dia. Dari sini kita tahu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa setiap para nabi pasti bendera dakwah pertama kali adalah tauhid sebelum yang lain. Dan itu diceritakan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti surah Al-A'raf ayat 85, Allah mengatakan wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Madian, Allah utus saudara mereka Syuaib. Syuaib mengatakan, hei kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian terulang dalam surah Hud ayat 84. Kemudian terulang dalam surah Al-Ankabut ayat 36. Kemudian terulang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 179. Idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Dan ketika Syuaib berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dari sini kita tahu bahwa semua para nabi mendakwahkan tauhid, dan ini yang harusnya kita lakukan hari ini. Dakwah tauhid harus tanamkan kepada anak-anak kita, seperti Luqman Al-Hakim menanamkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemudian masing-masing keluarga meninggalkan, mengingatkan tentang tauhid, akhirnya masyarakatnya seperti yang kita kenal hari ini kan. Percaya kepada dukun, percaya kepada tangkal gitu. Bahkan hari ini merebak dukun-dukun yang aneh-aneh. Belakangannya lagi rame yang sekarang ini dukun yang mengklaim bisa menghidupkan orang mati. Ada dukun ya, perempuan satu, laki-laki satu, lagi viral nih kan. Satu orang Sunda tuh, siapa namanya? Si Awawan tuh siapa? Atau yang bisa menghidupkan orang mati gitu. Kemudian ada lagi ini perempuan ya, menggunakan ilmu kejawen gitu, bisa menghidupkan orang mati. Nauzubillah. Anehnya, memang betul kata orang Arab, likulli sakitin lakit, kata orang Arab itu, setiap benda jatuh ada yang ngungut. Maknanya, setiap ajaran sesat itu ada saja pengikutnya gitu maksudnya. Ada saja yang percaya gitu. Padahal sudah jelas-jelas menghidupkan orang mati itu kan hak mutlak milik Allah kan itu. Pasti kita katakan orang itu sedang berdusta, menipu, tapi ada saja yang percaya, itu anehnya. Yang lebih parah gitu ya, ada pula pengacara. Didukung pengacara. Nauzubillah, masyiral muslimin. Kenapa bisa terjadi coba? Dan sekarang kan bisa ditonton karena sudah ada YouTube, ada channelnya pula gitu ya. Yang komentar-komentar di bawahnya aneh-aneh pula. Lah dari sini masyiral muslimin, kenapa sampai orang yakin dengan perdukunan ini? Karena terkikisnya tauhid. Orang kalau bertauhid enggak mungkin yakin-yakin dengan perkara tersebut. Enggak mungkin orang ketipu datang ke dukun itu, karena enggak punya tauhid kan, ketipu akhirnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa dakwah para nabi dan rasul yang pertama didakwahkan adalah tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ila madyana aghahum syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'akum bayyinatum min rabbikum, telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian, artinya telah diutus kepada kalian seorang nabi. Bersyukurlah kalian ada nabi yang diutus. Kemudian Syuaib mengatakan, fa auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian, jangan mengurangi hak manusia sedikit pun. Di sini yang paling penting, masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang Madian itu terkenal suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Dan mereka lah yang pertama kali mencontoh soal curangnya perekonomian. Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang muhajir. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan lima perkara. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin,
khisalu khamsin idza nazalna bikum wa a'udzu billahi an tudzikuhun. Ingat wahai orang-orang hadirin, lima perkara terus. Hati-hati. Sempat menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai menimpa kalian. Kata Nabi SAW yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah fahishah. Fahishah itu identik dengan perbuatan zina, lesbi dan homoseksual, itulah jenisnya LGBT. Tidaklah perzinahan dan LGBT ini nampak di sebuah kaum terang-terangan gitu. Ada tempatnya, ada lokalisasinya. Kapanpun datang bisa. Terkadang lagi dilegalkan pula sama pemerintah daerah gitu. Kalau sudah ini dilakukan secara terang-terangan, dan hari ini kita lihat terang-terangan. Baik lewat online atau offline bahasanya ya, atau yang datang ke langsung ke lokasi, lengkap ada di hari ini, baik yang terselubung ataupun yang terang-terangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah fahisyah nampak pada sebuah kaum, kecuali akan disebar kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya di zaman Nabi. Di zaman Nabi enggak ada namanya penyakit AIDS itu. Muncul hari ini penyakit itu. Dan belum ada obatnya. Sampai sekarang kan belum ada obatnya. Berusaha dokter di dunia meneliti, tapi belum ada obatnya. Kenapa demikian, ikhwan? Kalaupun ada obatnya, pasti Allah akan kirim lagi wabah yang lain, kan? Karena percuma satu dunia ini, dokter ini mau rapat kemudian mencari obat sebuah penyakit karena sebuah maksiat yang disebut dengan zina ataupun LGBT dan yang semacamnya, nanti Allah kirim lagi penyakit yang lain karena yang mereka lawan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka sedang berhadapan itu dengan Allah, dan Allah sanggup mengirimkan tentaranya apapun yang Allah kehendaki, kan gitu. Pamannya ketemu nih obat AIDS, datang wabah lain, kan itu. Jadi satu-satunya untuk menghilangkan bukan mencari obat, tetapi basmi ini maksiat-maksiat kayak gini. Hilang nanti penyakit itu. Kemudian yang kedua, ini syahidnya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah kalian wala tanqusul miqyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Subhanallah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah kirim tiga azab dalam satu dosa. Dosanya satu, azabnya tiga. Apa kata Nabi? Tidaklah kalian curang dalam takaran, curang dalam timbangan, alias curang dalam berniaga, mengambil hak orang lain, dan begitu seterusnya, kecuali satu, ukhidu bisinin, maka akan ditimpakan kepada mereka sinin. Sinin itu artinya ya paceklik. Walaupun hujan, hujannya tidak berkah, bukan tanaman, malah kemudian gagal panen, turun hujan tetapi buat banjir gitu ya, sinin ya. Kemudian wasyiddatil mauna, susah ekonomi ya, susah cari pekerjaan gitu ya. Ini jangan-jangan sekarang lagi susah gitu ya. Jangan-jangan karena para peniaga ini curang dalam berniaga. Karena ini azab yang kedua nih. Akhirnya susah cari ekonomi. Walaupun dia kerja enggak cukup untuk makan keluarganya. Dan yang terakhir, yang parah, wa jawru sultani alaihim. Allah kuasakan para pemimpin zalim. Bayangkan dosanya satu. Dosanya hanya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, curang dalam berniaga. Tetapi dosanya tiga, Allah kirimkan sinin paceklik, Allah kirimkan susah ekonomi, Allah kirimkan penguasa-penguasa zalim. Coba kalau kita terapkan di negeri kita ini, masuk nih tiga-tiganya. Masyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Makanya kenapa kemudian Allah kirim kepada kaum Madyan itu seorang Nabi untuk
meluruskan ekonomi mereka, karena dalam Islam saja azab yang ngeri. Orang-orang yang ngurang-ngurang rendah timbangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa munil qatra min sama walau lallaha imlam yumtar. Tidaklah manusia mencegah zakat kecuali akan ditahan hujan dari langit, kalau bukan karena binatang ternak, Allah sudah tidak mungkin menghujani bumi lagi. Kemudian yang keempat, walam yang kusu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwa min ghairihim fa akhadha ba'dalladhi fi aidihim. Kemudian yang keempat, tidaklah mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya kecuali akan dikuasakan musuh dari luar yang akan mengambil sebagian harta kalian. Dan yang terakhir, walam yahkum a'immatuhum bima anzalallah wa takhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika mereka mulai meninggalkan hukum-hukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka berbagai macam azab. Na'udzubillah. Syahidnya di sini adalah poin yang kedua. Tidaklah mereka mengurang-urang takaran dan timbangan kecuali akan ditimpakan pelik susahnya ekonomi dan dikirim kepada mereka para pemimpin Allah. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan idza tabaya'tum bil 'ida wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa tarabtumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzihu illa hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sudah berekonomi menggunakan sistem riba, sistem riba Anda mainkan, kemudian Anda redo dengan peternakan kalian lupa agama, redo dengan sawah dan ladang kalian lupa menuntut ilmu, kemudian kalian meninggalkan jihad dengan harta, jihad dengan dakwah, dan begitu seterusnya, kecuali Allah akan kuasakan kehinaan dan tidak mungkin dicabut kehinaan itu sampai kembali ke ajaran Islam yang benar. Sampai Nabi SAW mengatakan akan ditimpakan kehinaan itu sudah mulai curang dalam berniaga. Maka kenapa dengan tegas ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menguasai ekonomi Madinah itu siapa? Yahudi. Bani naik pasar terbesar di Madinah di zaman Rasul ketika hijrah itu orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi terkurang dagang, sama dengan kaum Syu'aib, mengurang timbangan, mengurang takaran, kemudian tidak memberikan hak kepada mereka. Makanya Allah kirimkan atau Allah turunkan satu surat kepada mereka yang disebut dengan surah Al-Mutaffifin. Allah mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi para mutaffif yang suka ngurang-ngurang itu. Maksudnya apa di sini? Orang-orang di sini ladina idza talu arnas yastawfur idza kaluhum awzanuhum yushirun, kalau dia jadi pembeli tambahlah, kalau dia jadi penjual diganjal timbangannya, gitu maksudnya. Itu mutaffif itu kan banyak di pasar-pasar ya, kadang-kadang timbangan rusak pula ditimbang itu, kadang-kadang baru naruh udah diambil lagi, nomornya itu belum jalan jadi ambil kasih gitu. Kalau saya lihat di YouTube itu kadang-kadang kalau jual buah rupanya yang jelek-jelek sudah dikreseki di belakang gitu ya, betul diambil yang bagus-bagus, nah ini pembelinya ditaruh diambil kresek yang lain. Ada orang yang seperti itu, teman. Lihat mutaffif. Yang mengerikan di sini adalah kalimat wail di sini. Apa sih wail itu? Wail itu artinya wafi jahannam, sebuah lembah letaknya di neraka jahannam. Jadi neraka jahannam itu di bawahnya, di mana lembah itu kata para ulama syadidu zulmin, syadidu qa'rin, syadidu natani, sangat gelap, sangat dalam, sangat busuk, dan setiap hari neraka jahannam meminta kepada Allah perlindungan dari lembahnya sendiri. Jahannamnya ketakutan dari lembahnya. Itu disebut wail namanya. Pertanyaannya, kenapa mutaffif ini diancam sedemikian rupa dengan kalimat wail? Coba bayangkan. Padahal mutaffif ini kadang-kadang tidak mengenyangkan. Kalau seorang penjual jual jeruk,
kemudian dikurangi satu buah atau dua butir buah. Dua butir buah itu kalau kita makan gak kenyang. Tapi kenapa kemudian ancamannya sampai diancam dengan sebuah lembah di dalam jahanam? Coba, kok begitu kali ancamannya? Rupanya rahasianya karena kita tidak tahu antara pembeli dan penjual itu siapa. Boleh jadi yang membeli itu anak yatim, berarti kita ngambil hak anak yatim. Boleh jadi yang membeli fakir miskin, berarti yang kita ambil hak fakir miskin. Boleh jadi mungkin dia naik mobil yang beli itu, tetapi membelikan untuk disedekahkan kepada kasuhan. Kita tidak tahu kan itu. Atau mungkin penjual ini dia orang miskin, dia orang susah. Kita kemudian mengatakan tolonglah tambah kan itu. Orang ini jelas-jelas miskin gitu. Itulah kenapa kemudian tatfib itu sampai diancam dengan kalimat wail dalam Al-Quran. Itu rahasianya di situ. Karena kita tidak tahu antara penjual dan pembeli masalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, kembali kepada kisah kaum Syuaib. Jadi kaum Syuaib itu suka mereka mengurang-urang takaran dan mengurang-urang timbangan. Makanya Nabi Syuaib mengatakan fa'ful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahu. Sempurnakan timbangan takaran kalian, jangan kurangi sedikit pun hak manusia. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wal tubsil fil ardi ba'da islahiha. Tolong jangan rusak bumi setelah Allah perbaiki bumi. Artinya jangan merampok, jangan mencuri, jangan nakut-nakuti orang. Allah buat bumi ini sudah damai aman gitu. Dengan adanya para perampok jadi gak aman. Contoh saja satu perumahan, belum ada sejarahnya orang nyuri motor, tiba-tiba motor hilang. Oh, sibuk satu perumahan kan, yang disalahkan satpamnya kan itu. Akhirnya sibuk, oh, portal sana portal sini kan itu. Gara-gara satu motor, deg-degan satu perumahan. Yang tadinya motor di luar, semua masuk ruang tamu jadinya. Itu satu perumahan tuh. Baru satu motor hilang sudah geger gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'min." Itu semua lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan juga perkataan Syuaib, "Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah." Jangan kalian suka duduk-duduk menakut-nakuti orang Islam. Jadi kaum Syuaib ini menakut-nakuti orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Syuaib, ditakut-takuti. Suruh mereka balik lagi ke ajaran menyembah pohon aika itu. Jadi berusaha menghalang-halangi jalan dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dosa lain ini. Orang sudah dapat hidayah disuruh sesat gitu ya. Ini dosa lain daripada dosa kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita tahu bahwa kaum Madian, saya ulangi dari awal, bahwa kaum yang diberikan kenikmatan berupa ekonomi yang cukup sebenarnya. Tetapi karena kecurangan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Syuaib kepada mereka. Kemudian Nabi Syuaib berdakwah seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi lihat jawabannya. Bagaimana jawaban kaum Syuaib kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat yang lain. Allah mengatakan, qala ya qaumi. Qala ya syuqalu, mereka berkata, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw nafala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Lihat bahasanya, mereka berkata, hey Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau agamamu yang melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami sendiri? Kenapa kalian atur-atur ekonomi kami gitu? Sungguh engkau itu benar-benar orang yang bijak, wahai Syuaib gitu. Maksudnya ini penghinaan, bukan memuji. Ini memang orang bijak katanya. Tapi dalam rangka menghina Nabi Syuaib gitu. Tapi dari sini ikhwan, ada dua perkara dari perkataan kaum Syuaib. Yang pertama, orang kalau sudah kokoh dengan ajaran nenek moyang itu paling sulit dirubah. Orang kalau sudah kokoh dengan ajaran nenek moyang itu paling sulit dirubah. Pasti banyak ngelesnya gitu. Kalau antum berdakwah di sebuah kampung, di sebuah desa,
atau kekeluarga antum lah yang masih kental dengan adat istiadat kampungnya gitu ya, itu sulit mengajak mereka untuk ke tauhid dan ke sunnah, itu sulit sekali. Karena bagi mereka ajaran yang benar itulah ajaran yang mereka ketahui dari moyang mereka di kampung mereka, itu masalah. Makanya kenapa kalau kita lihat orang-orang yang mudah dapat hidayah itu biasanya orang-orang yang hijrah, biasanya orang kampung ke kota hijrah cari kerjaan kan, ketemu banyak orang otaknya baru berpikir nih ya, bahwa pemikiran itu bukan satu saja, bukan di kampung dia saja, rupanya ketemu banyak orang banyak pula pemikiran, nah disitulah dia baru menimbang. Makanya banyak orang yang hijrah itu justru orang-orang yang hijrah dari kampung setelah melihat wawasan yang luas di luar sana, baru kemudian sedikit demi sedikit mereka mau menerima ajaran tauhid, ajaran sunnah kan. Tapi yang tinggal di kampung itu, kecuali Allah yang rahmati mereka ya, sulit dakwah kepada mereka. Makanya sering saya ceritakan kenapa Khalid bin Walid dan Amr ibn As itu masuk Islam belakangan. Masuk Islam itu ketika di tahun 7 Hijriah, ketika peristiwa Perang Mu'tah. Itulah perang perdana Khalid itu, Perang Mu'tah itu, di 7 Hijriah. Berarti berapa puluh tahun coba Khalid tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian tahun 7 Hijriah Khalid baru masuk Islam. Artinya Khalid masuk Islam itu setelah Islam lewat 20 tahun. Ya kan? Setelah lewat 20 tahun, padahal kawan-kawan Khalid bin Walid itu Abu Bakar, Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal Islam. Itu kawan-kawannya. Tapi Khalid bertahan loh dengan jahiliyahnya setelah lewat 20 tahun baru masuk Islam dia. Jadi ditanyalah Khalid ini, Khalid, kenapa engkau tidak masuk Islam sebagaimana teman-temanmu dulu? Ya kan? Coba kalau engkau sudah masuk Islam, mungkin engkau akan sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan begitu seterusnya. Makanya kenapa Rasul pernah marah kepada Khalid bin Walid ketika dia mencela Abdurrahman ibn Auf? Kenapa Abdurrahman bin Auf ini ashabikun al-awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam? Khalid 20 tahun baru masuk Islam, tiba-tiba mencela Abdurrahman bin Auf. Rasul marah kepada Khalid mengatakan, ya Khalid, la tasubu ashabi, jangan kau celah sahabatku ya. Karena kalau seandainya engkau berinfak satu gunung Uhud emas, satu mud enggak akan sampai pahalamu, separuhnya pun tidak, kata Rasul. Jadi Khalid bin Walid merasa menyesal kenapa tidak masuk Islam seperti dulu. Tapi ditanya, kenapa engkau telat? Jawaban Khalid apa? Karena saya masih mengagumi sosoknya Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Abu Jahal. Abu Jahal itu kan pemimpin Quraisy. Ya, pemimpin Quraisy, dia adalah pemimpin tertinggi di Quraisy itu Abu Jahal. Kalau sebelumnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dari Bani Hashim, digantikan dari Bani Mahzum Abul Hakam, atau disebut dengan Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal jadi pemimpin? Karena bijak kalau ngomong. Makanya disebut Abul Hakam. Disebut Abu Jahal itu nabi yang ngomong. Orang-orang Arab menyebutnya Abul Hakam. Hakam itu artinya kebijaksanaan, kalau ngomong itu bijak. Jadi Khalid itu terpengaruh dengan ide-idenya si Abu Jahal ini. Makanya dia enggak yakin dengan Nabi SAW. Baru setelah Abu Jahal meninggal di Perang Badar, ya kan? Pemimpin-pemimpin yang dikagumi Khalid meninggal dunia, baru dia mikir. Baru dia mikir perkataan, baru dia mau dengar Islam, dengar Quran. Ya. Baru dibanding-bandingkan dengan ucapan Abu Jahal. Oh, ternyata Islam itu benar juga katanya. Nah, gitu kan? Jadi setelah tokoh-tokohnya meninggal, dia jadi tokoh, kemudian dari berpikir, baru dia dapat hidayah. Menunjukkan apa? Menunjukkan cengkeraman daripada nenek moyang itu kuat, gitu kan? Makanya kemudian Khalid telat masuk Islam. Lah di sini orang-orang Madian gitu juga sama. Dia mengatakan kepada Syu'aib, Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kami untuk meninggalkan ajaran moyang kami? Ini satu. Yang kedua kalimatnya adalah Aunaf ala fi amwalina ma nasya. Apakah agamamu yang melarang kepada kami untuk mengelola harta kami sesuai dengan kami? Dari sini menunjukkan bahwa harta itu sirrut tughyan, rahasia bejat jahatnya manusia. Jadi harta itu terkadang menjadi rahasia jahatnya, bejatnya manusia. Makanya ulama mengatakan banyak harta itu bukan menunjukkan sebuah kebaikan.
bukan sama juga miskin harta juga bukan menunjukkan sebuah kehinaan. Kenapa demikian? Karena dua-duanya ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kan itu ya? Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Artinya kefakiran juga fitnah, ujian dari Allah. Kaya juga ujian dari Allah. Justru orang kaya itu lebih besar ujiannya. Kenapa? Karena dia punya alat maksiat. Kekayaan itu alat maksiat. Bawa zalimi orang, bayar orang, ah, pukul dia, bunuh dia, selesai, kan itu ya? Mau berzina, tinggal bayar perempuan. Mau mabuk, tinggal beli khamar. Mau apa lagi? Orang kaya itu mudah berbuat jahat. Makanya kenapa Rasul mengatakan malun saleh li rajulin saleh, harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Ya gitu ya. Maknanya harta yang jahat itu kalau yang mengelola orang jahat. Dan harta itu paling sulit untuk mendapatkan hidayah. Makanya kenapa para penentang para nabi dan rasul sejak kita cerita Nabi Nuh sampai kepada cerita Nabi Syuaib, para penentang nabi atau orang kaya, para pejabat. Kenapa demikian? Karena mereka merasa kibar sombong dengan kekayaannya, kan? Makanya menolak dakwah para nabi. Coba lihat orang-orang yang ngaji itu. Orang yang hadir taklim itu mana orang-orang kaya? Para pejabat-pejabat itu hadir nggak itu di kajian tuh? Gajinya itu kalau seremonial saja kan, kalau secara besar datang sekalian kampanye lah gitu mungkin. Tapi kalau mau hadir ngaji betul-betul itu sibuk. Alasannya apa? Sibuk kan itu. Sibuklah ngurus bisnis sana, bisnis sini, bisnis itu. Padahal secara logika ada orang usianya sudah 70 tahun atau mungkin 60 tahun lah. Sudah kaya. Kalaupun dia tinggal di masjid nih, orang ini di usia 60 tahun sampai dia wafat tidak akan habis kekayaannya itu. Mungkin sampai anak turunannya tidak akan habis. Tetapi terkadang usia-usia tua yang sudah Allah berikan kecukupan bukannya duduk di masjid, sholat, tahajud, zikir, majelis taklim gitu ya. Malah makin sibuk bisnis gini tuh ya. Makin sibuk ketutup otaknya, padahal kalau dia duduk di mesin tanpa kerja pun sebenarnya sudah cukup kaya kekayaannya untuk menghidupi dia, tinggal ibadah sampai mati saja sebenarnya. Tapi rupanya tidak. Makanya saya katakan bahwa harta itu sirru tughyan. Jadi rahasia bejatnya orang itu ya harta itu. Sudah tua kaya pun tidak mau juga dia duduk di masjid dia, kan? Masyurul muslimin yang dimuliakan, inilah dua faedah dari perkataan kaumnya Syuaib kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Tapi Syuaib ini orang yang lembut. Bagaimana tanggapan dia? Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaqum anhu in uridu illa islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintah Allah? Maknanya begini, sekarang Allah sudah anugerahkan kepada kalian banyak harta dan kalian yakin itu datang dari Allah. Pantas enggak kalian kufur? Pantas enggak kalian kufur? Ini harta titipan Allah gitu saja kan. Berarti kewajiban Anda bersyukur, kata Syuaib, bukannya menyembah berhala, pepohonan, bukannya curang dalam berniaga. Harusnya kalian bersyukur, tinggalkanlah sesembahan itu, perbaiki ekonomi kalian, itu betul syukur kalian, kata Syuaib. Kata Syuaib, aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang darinya. Tidak, sebenarnya kalau kalian baik enggak mungkin aku cerewet seperti ini maksudnya. Kalau kalian baik enggak mungkin aku bicara seperti ini. Kemudian aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Syuaib terus menasihati dengan sangat lembut. Jadi karena dia khatibul anbiya, dia berusaha dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kemudian juga Syuaib mengatakan, ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi an yusibakum mislu ma asaba qaumi nuhin au qaumi hudin au qaumi salih wa ma qaumul lutin minkum bibait. Kemudian Nabi Syuaib ini
coba berpikir tentang akibat-akibat kaum sebelumnya. Coba kalian perhatikan, ya, kata Nabi Syu'ab ini, wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kita ini berbuat dosa, sehingga kalian akan ditimpa siksa seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, sedangkan antara kalian dengan kaum Lut itu tidak jauh tempat dan juga zamannya. Iya, enggak berpikir coba, kaum yang dulu dihancurkan itu kenapa? Gitu maksudnya. Disuruh berpikir. Inilah pentingnya kita ini tadabur dengan Al-Qur'an. Ketika kita ini membahas cerita-cerita para nabi itu, antum kira jangan cerita-cerita ini untuk supaya mudah tidur dengan cerita, oh enak ceritanya, sedap juga tuh ceritanya. Bukan untuk disedap-sedapkan saja cerita ini. Ya. Saya pernah lihat komentar di YouTube gitu ya, di Umairo channel itu, ya, di YouTube itu. Masya Allah katanya, saya tidak bisa tidur kalau tidak dengar Ustadz bercerita. Jadi saya cerita di YouTube itu untuk orang tidur rupanya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Gimana ceritanya orang cerita untuk tidur? Orang cerita didengarkan, diambil. Makanya kisah itu kata Hasan Al-Basri, junudun min jududillah. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah tentara dari tentara Allah, supaya kita semangat, gitu maksudnya. Jadi kalau kisah-kisah para nabi itu bagaimana mereka, para nabi itu kuatnya dalam berjihad, dalam berdakwah, kita ikut juga lah semangat gitu ya, pengen seperti mereka gitu. Dan kalau kaumnya diazab, kita jadi takut, jangan sampai aku seperti mereka. Itu maksudnya kisah-kisah diceritakan itu, ambil ibrahnya. Fa'tabiru ya ulil absar, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Syu'aib juga terus menasihati mereka sampai mengatakan wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah, sungguh-sungguh Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Artinya Syu'aib mengatakan, jangan putus asa, walaupun kalian banyak dosanya, kalau kalian istighfar pasti diampuni. Yang jelas kalian kembali, tinggalkan berhala kalian, tinggalkan curang dalam berjual balian, jangan kalian merampok, dan begitu seterusnya kembali. Ya. Jadi lihat bagaimana Syu'aib kan lembut nih. Seorang dai memang harus begitu, harus lembut gitu ya. Tapi kemudian mereka mengatakan, lihat. Jawaban mereka nih, qalu ya Syu'aib ma nafkahu katsiran mimma taqul. Ya Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan. Kau ini ngomong apa, kata. Bayangkan bahasanya tuh. Syu'aib ini orator para nabi. Ya. Artinya fasih bahasanya. Mudah dicerna, mudah diterima. Tetapi kaum Nabi Syu'aib ini pura-pura tidak paham. Dia mengatakan kepada Syu'aib, kau ngomong apa Syu'aib, katanya. Jadi kalau Syu'aib ngomong itu tok 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 tok, kayak saya ini cerita gini ya, dari awal sampai akhir ngaji, kemudian keluar salah satu orang, Ustaz tadi ceramah apa? Antum ngapain? Ya. Ngelamun. Gitu kan. Jadi mereka mengatakan kepada Syu'aib itu seolah-olah menutup kebenaran dengan mengatakan, kau ngomong apa Syu'aib? Dan ini yang banyak di masyarakat. Betapa banyak orang-orang yang tahu itu syirik tapi pura-pura tidak tahu. Betapa banyak orang-orang yang tahu ini menentang sunnah Rasul tapi pura-pura tidak tahu. Betapa banyak orang yang mengatakan ini adalah maksiat, pura-pura tidak tahu. Tetap saja dia berzina, tetap dia minum khamar, tetap dia berjudi, tetap dia dusta, ghibah, padahal dia tahu itu dosa, tetap aja dilakukan, yang itu pura-pura tidak tahu. Begitu juga para pendakwah banyak, ini tahu syirik, dibiarin. Oh jangan, nanti kalau didakwai pecah belah nanti manusia. Tidak boleh, tidak boleh, nanti buat lari manusia. Ditutup-tutupin pula loh kebenaran coba. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat seperti sekarang lah dunia perdukunan itu. Orang dunia perdukunan sudah tahu, ada yang mengatakan ditipu-tipu, ini settingan, atau mungkin dokter beneran. Ada juga ditutup-tutupi dengan cara apa? Dukunnya pakai serban, dukunnya pakai peci, dukunnya bawa tasbih, dukunnya bawa jubah, gitu kan? Jadi kesannya akhirnya kesyirikan seolah-olah bagian daripada agama, kan? Ini persis seperti ucapan kaum Syu'aib. Kau ngomong apa Syu'aib? Kemudian mereka mengatakan, wa inna lana raka fina dha'ifa. Aku lihat kau ini lemah pemahamanmu Syu'aib. Dihinanya Syu'aib. Walau la rahtu,
la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Kalau bukan karena kau punya masa kabilahmu, sudah kumatikan dengan cara dirajam kau ini Syuaib, ya. Maka Syuaib mengatakan, ya kaumi, arahti a'azzu alaikum minallah. Eh, kaumku, kenapa kalian takut kepada kabilahku, kau tidak takut kepada Allah? Aneh kalian ini. Ya. Kok kalian takut sama kabilahku? Harusnya kalian takut kepada Allah. Aku tidak membawa kabilah kok. Aku berdakwah kepada kalian gitu. Jadi Syuaib ingin mengatakan, harusnya kalian takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ya. Kemudian Syuaib juga mengatakan, ya, wattakhadtumuhu wara'akum dhihriyan inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kamu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Kemudian Syuaib mengatakan, ya kaumi malu ala makanatikum, inni amil saufa ta'lamun man ya'tihi adzabu yuhzi wa man huwa kadhib wartakibu inni ma'akum raqib. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian, sesungguhnya aku pun berbuat demikian. Artinya bertakwalah semampu kalian, ya. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta di antara kita, dan tunggulah sesungguhnya aku bersama kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus mengawasi kalian. Hati-hati. Jadi Syuaib alaihi salatu wassalam mulai mengancam mereka dengan azab. Tapi subhanallah, justru orang-orang Madian ini bukan takut dengan azab. Bahkan mereka justru kemudian menantang. Nah, sekali lagi, ini kaum para nabi. Sebelum-sebelumnya juga ketika kita bicara kaum Ad, kaum Samud, rata-rata mereka menantang. Menantang para nabi. Kalau memang azab yang kau janjikan itu benar, datangkan, katanya. Nah, itu kaum Madian juga sama. Bicara kepada kaum Syuaib juga sama dengan mengatakan apa? Wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka lima laminal kadhibin fa askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Engkau ini Syuaib manusia biasa sama dengan kita. Engkau ini hanya pendusta saja. Kalau engkau benar, turunkan azab dari langit sekarang juga kalau memang engkau orang yang benar, katanya. Nah, ini kalau sudah yang demikian sudah melawan Allah, ini beda ceritanya. Subhanallah ikhwan. Azab yang diberikan kepada kaum Madian ini bukan satu azab. Nanti saya sebutkan bagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, azab yang ngeri sekali yang Allah timpakan kepada kaum Madian ini karena dosanya banyak pasalnya. Ya. Apa saja coba azab yang ditimpakan kepada kaum Syuaib ini? Pertama, Allah berikan kepacaklik luar biasa. Tidak turun hujan. Tidak turun hujan, ikhwan. Kita saja di Batam ini kalau berapa bulan tak turun hujan saja, sampai ATB kadangkan salat istisqa, ya. Buat awan buatan sudah hujan, sudah kesulitan, sudah pusing itu. Bagaimana untuk minum orang Batam dan begitu seterusnya, kan? Ini 3 tahun tidak turun hujan. Apa yang terjadi? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala hentikan angin. Bayangan, angin dihentikan oleh Allah. Tidak ada angin. Sama sekali tidak ada angin. Allah hentikan angin itu. Padahal oksigen itu perlu. Kemudian yang ketiga, Allah buat suhu panas selama 7 hari 7 malam. Kalau tidak ada angin, kita aja kepanasan, kita bisa masuk rumah. Bisa cari pohon untuk bernaung. Ini kalau sudah tidak ada angin, tiba-tiba Allah kirim hawa panas selama 7 hari 7 malam. Tempat mana yang bisa menaung dari rasa panas di sini? Masuk rumah salah, bernaung di pohon salah, ya. Sehingga sebagian mereka mengencingi pakaian mereka, diletakkan di kepalanya supaya tidak kepanasan. Kalau masih ada angin masih mendingan. Ini sudah tidak ada angin, hawa panas yang luar biasa selama 7 hari 7 malam, gitu ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, tiba-tiba langit digelapkan. Langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tiba-tiba datang bola-bola api dari langit. Meteor-meteor itu, bola-bola api dari langit kemudian menghantam itu negeri Madian itu, Ashabul Aikah itu. Cukup sampai di sini? Tidak.
Allah buat gempa yang luar biasa. Ini sudah berapa atapnya? Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala buat gempa yang luar biasa, Allah utus Jibril untuk berteriak satu kali teriakan. Setelah Jibril berteriak mengguntur teriakannya, memecahkan gendang-gendang Ashabul Madian, semua bergelimpangan jasadnya di rumah-rumah, tidak ada satu pun yang selamat kecuali mati. Coba paceklik yang berkepanjangan, dihentikan angin, dikirim hawa panas 7 hari 7 malam, tiba-tiba langit digelapkan, dikirimnya bola-bola api dari langit menghantam Madian, setelah itu digempakan, setelah itu teriakan Jibril mengeluarkan roh dari jasadnya. Azab mana lagi yang lebih pedih daripada kaum Syu'aib ini? Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala membuat catatan bagus sekali. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Allah Subhanahu wa taala tidak buat azab itu dalam satu waktu, tetapi Allah kasih beberapa jeda waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan di 3 surat, bukan di 1 surat. Ya. Pertama disebutkan dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sebut kalimat gempa. Kemudian dalam surah Hud, teriakan dari malaikat Jibril Shaliha. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, langit digelapkan, yaumudzulnah. Kenapa? Azabnya ini yang paling parah 3 ini. Kenapa terjadi gempa? Jibril disuruh berteriak, kemudian langit digelapkan. Adapun kata Imam Ibnu Katsir dalam surah Al-A'raf, kenapa sampai Allah kirim gempa? Karena kaum Madian itu mereka berusaha memurtadkan orang-orang yang sudah beriman, suruh murtad lagi. Suruh ragu-ragu. Ya, dibuat goncang hatinya. Makanya Allah kirim bumi suruh goncang juga. Karena dia sudah menggoncangkan hati orang, maka Allah kirim gempa untuk menggoncangkan mereka. Adapun kemudian dalam surah Hud, Allah berikan teriakan karena mereka kalau ngomong di hadapan Nabi Syuaib itu berteriak-teriak. Ya. Berteriak-teriak gitu ya, sambil sombongnya mereka berteriak-teriak di depan Nabi Syuaib, makanya Allah kirim teriakan Jibril alaihi salatu wasalam yang mengguntur, menghancurkan gendang-gendang telinga dan melesatkan nyawa dari jasad-jasadnya. Adapun dalam surah Asy-Syu'ara, kenapa Allah kirim kegelapan yang luar biasa gitu ya? Karena mereka yang minta azab. Kan mereka minta azab. Mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, "Askit alaina kisafan minas sama'." Turunkan azab dari langit gitu. Nah, sekarang Allah turunkan azab, langit digelapkan gitu ya. Itu penyebab kenapa azab kaum Syuaib ini, kaum Madian Ashabul Aikah ini beruntun karena dosanya banyak. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian jasad-jasad dan Syuaib sebelumnya sudah diselamatkan dan juga orang-orang yang beriman, kemudian setelah azab itu orang mati semua, bangunan pada roboh semuanya, Syuaib datang ke Madian melihat bekas-bekas azab itu. Apa kata Syuaib? Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam mengatakan, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa alal qaumil kafirin. Ini ucapan terakhir Nabi Syuaib. Apa kata Syuaib? Wahai kaumku, bukankah sudah kukatakan aku sudah sampaikan risalah Rabbku kepada kalian dan aku sudah berikan nasihat, tapi kalian menolak nasihat dan risalah Allah. Jadi kalau kalian dihancurkan seperti ini, makaifa asa alal qaumil kafirin, masa mana saya akan sedih melihat kalian diazab? Aku tak sedih karena ini perbuatan kalian kan? Sampai Syuaib tidak menaruh iba sama sekali. Kenapa? Ya karena perbuatan mereka. Sudah dikasih tahu, tidak mau dengar. Sudah disampaikan risalah, tidak mau menerima. Dikasih nasihat, tetap saja menolak nasihat. Jadi kalau Allah azab ya sudah pantas. Makanya Syuaib mengatakan, fakaifa asta'an kaum kafirin. Macam mana aku akan sedih dengan apa yang kalian timpakan hewan orang kafir? Aku tidak sedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dari kisah Nabi Syuaib ini, ikhwatul fillah dimuliakan Allah Azza wa Jal, banyak kita petik pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, pelajaran yang pertama, bahwa kaum yang rusak itu karena pertama rusak akidahnya.
kaum yang baik itu kalau baik akidahnya. Kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti soal akidah, soal tauhid, karena tauhid itu awal kewajiban dan akhir kewajiban. Orang masuk Islam menjadi mu'alaf, dia harus mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Orang mau mati ditalkinkan, kata Rasul, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Awal mengucapkan la ilaha illallah, akhir pun mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasul mengatakan as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau ingin baik, tanamkan tauhid. Minimal dalam keluarga dulu, sebelum yang lainnya. Ya, keluarga kita yang masih gandrung ke dukun gitu ya, cegah mereka jangan ke dukun. Yang masih suka dengan tangkal jimat, karena masyarakat kita ini masih rawan dengan perkara-perkara tersebut kan. Para pengusaha masih juga ada penasihat spiritualnya, para pejabat ada juga, maksudnya penasihat spiritualnya maksudnya dukun gitu ya. Warung-warung ada juga yang nempel-nempelin jimat raja-raja kan itu ya. Itu sihir takhil namanya, dihayalkan orang kayaknya enak, padahal enggak enak sebenarnya. Cuma dihayalkan setan aja kayaknya wah enak kali, padahal sama saja. Rasa bakso di sini dengan sana sama saja. Cuma yang satu kena dukun, yang satu tidak kan itu ya. Jadi dihayalkan seolah-olah masuk warung ini kok sangar nih. Enggak berani saya. Akhirnya ke sebelahnya. Kenapa? Karena disantet warung sebelahnya itu. Dibuat takhil namanya. Itu masih banyak di masyarakat yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua dari kisah Nabi Syuaib, bahwa sebuah negeri atau sebuah bangsa itu akan diturunkan berkah dari langit dan dari bumi kalau mereka memperbaiki ekonomi mereka. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan buka berkah dari langit, berkah dari bumi. Allah suburkan negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu dimulai dari perekonomian. Ekonomi. Lihat Nabi bisa menumbangkan ekonomi orang Yahudi hanya dalam tempo 2 tahun. Tumbang gulung tikar pasarnya Bani Kunaiko. Kenapa? Karena Rasul menerapkan sistem Islam. Maka mulai. Makanya Umar bin Khattab melarang tidak boleh pedagang masuk pasar kecuali dia sudah hafal Kitabul Buyu' tentang hukum-hukum jual beli. Kalau sekarang enggak peduli. Bahkan sudah jadi pengusaha baru sibuk ya, yang pengusaha hijrah lah, baru sibuk belajar Kitabul Buyu', mana yang boleh, mana yang haram, mana yang tidak. Sudah makan uang haram baru sibuk dia belajar gitu maksudnya. Umar bin Khattab mengatakan, jangan masuk pasar kalau tidak paham hukum jual beli. Karena kalau tidak paham hukum jual beli nanti masuk ke riba, masuk ke goror, masuk ke menimbang apa, mengurang-urang takaran timbangan dan begitu seterusnya. Makanya di dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq dalam Kitabul Buyu', Umar itu kalau masuk pasar bawa tongkat untuk apa? Memukul siapapun para pedagang yang curang, diusir dari pasar. Anda bisa bayangkan kalau Umar bin Khattab hidup di zaman sekarang masuk pasar tiban, apa yang terjadi? Anda bisa simpulkan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, seperti itu. Karena masalah perekonomian ini pengaruh kepada siapa? Kepada keluarga. Sebagaimana tauhid juga mempengaruhi keluarga, ekonomi juga sama. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia punya budak dimerdekakan. Habis itu hilang budak ini kemana? Tiba-tiba suatu hari datang bawa sekresek kurma, dihadiahkan kepada Abu Bakar. Ya namanya hadiah, main ambil satu butir dimakan. Sudah sampai perut ngomong, kau dapat dari mana? Katanya. Kata mantan budaknya ini, inni atakahan ya Abu Bakrin. Aku pura-pura jadi peramal wahai Abu Bakar. Aku ngeramal seseorang, jarinya benar pula padahal pura-pura. Jadi ini dukun settingan. Dia pura-pura ngeramal, betul rupanya ramalannya. Dikasih kurma satu kresek, ya aku terimalah, ini yang kau makan.
marah Abu Bakar, dia masukkan jarinya sampai ke tenggorokan, sampai dia muntah semua isi perutnya keluar. Orang-orang mengatakan, "Ku akan mati wahai Abu Bakar." Kata Abu Bakar, "Enggak apa-apa. Kalaupun bukan hanya isi perutku yang keluar, sak nyawa-nyawa aku keluar, aku redo. Yang penting aku tidak memasukkan makanan haram di keluarga Abu Bakar." Ada yang orang seperti ini coba. Orang sekarang ini enggak peduli lah. Yang penting dapat duit, persis seperti yang disabdakan Rasul, "Sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadzal mal." Akan datang zamannya, kata Rasul, orang enggak peduli dari mana harta dia ambil. Amin halalin amin haramin, apakah harta dari halal ataukah dari haram, yang penting dapat duit zaman sekarang, ya kan? Dan itu sudah terbukti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, karena sudah jam 9, ya, faedahnya di sini adalah bahwa setiap dosa itu pasti ada akibat. Setiap dosa itu akibat. Salah satu akibatnya adalah Rasul yang mengatakan bahwa Allah haramkan rizki. Kenapa? Inna Allah yahrumur rizqa. Allah mengharamkan rizki pada seseorang. Bisa babi karena sebab apa? Dzambin yusibu. Dzamban yusibu karena sebab dosa yang dia lakukan. Artinya setiap dosa pasti punya pengaruh. Punya pengaruh baik kepada ketenangan keluarga, ketenangan hati, kebahagiaan. Pasti dosa itu ada pengaruhnya. Tidak mungkin tidak ada pengaruh. Makanya Imam Ibnu Qayyim bagus sekali sampai dia menyebutkan pengaruh dosa itu banyak sekali dalam kitab. Maka jauhi dosa sebisa mungkin karena dosa itu membawa pengaruh yang luar biasa jeleknya dalam kehidupan umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.